Assalamualaikum kawan-kawan. Hari itu aku nak buat kerajinan tangan dari kaleng dan juga pipet mun bahasa kita. Untuk kalengnya cari aja yang bekas-bekas ya. Fungsiannya beli dulu dia. Usah lupa minum dulu airnya ya, tak dibuangkan. Jadi untuk sedotannya kita perlu dua warna ya, untuk bunga dan untuk daunnya. Langsung aja itu kalengnya kita karat dulu. Nah, jadi kita pisahkan dulu ya bagian atasnya di lubang dulu pakai lading ya. Nah, kita buang. Iya kan ada yang tajam-tajam nih, ha, diratakan dulu lah supaya daan luka kalak tangan ya. Pun udah diratakan, nah kalengnya itu kita gunting-gunting sampai bawah sih. Guntingnya sedang-sedang. Nah, yang aku tuh lah cekak-cekan. Jadi kalau kita buatnya bagus-bagus lah, ya. Sedang-sedang guntingnya. Sudah digunting semuanya, simpan dolok kalengnya. Lanjut kita ke bagian daun. Cari dah kunci kita . Nah, makanya itu. Pun udah, pipetnya kita bagi 3 supaya daan kepanjangan. Oke, kita buat daunnya. Jadi guntingnya dari situ datlah ya. Nah, kita buat lancip. Oke ya. Teruskan sampai ke bawah, tapi sudah nak sampai habis. Nah, kayak kita balik ujung sedikit, kita putusin. Macam itu lah ya, kita lihatlah. Mudah dirasa bagus. Nah, baru daunnya itu kita mangkarkan, kita raut pakai kunci biar bagian daunnya nyendek, kan ada juga lah garis-garisnya ye, ha, melantek lah juga dia. Lanjut kita buat bunganya. Siapkan pipet atau sedotan nih warna pink. Nak warna merah tuh bagus juga. Soalnya kita nak beli warna merah. Gak seang ya sian. Pink yang ada adalah ih. Gak cocok juga ini bunga warna pink. Nah, siapkan lilin atau api. Pakai lilin juga yang sana. Siapkan juga jarum pentol. Pun udah, pipetnya tuh kita balah dulu.
lihat deh cara pembuatannya yuk. Di ujung tuh deh kita buat macam nak pasung, diputar-putar deh, jadi di bagian bawahnya agak besar, yang di atasnya ya kecil. Nah, putar gak deh macam nak pasung. Udah menudah. Nah, bagian yang lebarnya itu kita lipat ke belakang, tapi bentuknya segitiga. Menudah, tinggal kita putar-putar aja. Putar, raka iya, kita bentuk agak segitiga dari belakang, kita putar aja ke depan. Gayalah sampai pipetnya itu habis. Pokoknya sampai jadi bunga dah be. Udah kan, udah habis. Maka iya kita cucul. Nah, jarum pentol taklah gunanya kita cuculkan ke api. Maka udah hangat, baru kita cucukkan ke tuk pekan. Supaya dia apa? Supaya dia lekat. Buat daunnya udah, buat gunanya pun udah. Lanjut kita rangkai di kaleng tadi . Nah, tuh dia. Oh ya, aku be nguntingnya kekacikan. Jadi be dimasukkan lipetnya be kandur. Jadilah aku pasang tuh dua ig sekaligus. Kalau tak buat, tak nguntingnya agak besar sedikit, okay? Sudah nak kacik gila. Masukkan dek daun sih. 4 ig cukup lah. Kali ini dia nak merik daun. Bukan apa, tapi kan daunnya tidak cukup. Pun udah, tinggal kita beri bunga mawar tuh . Masukkan ya dalam pipet ya, dalam pipet yang daun ya. Masukkan ya saya, masukkan dalam-dalam. Ya kan tangkai panjang tadi ya. Jadi dan pakai lima deh, tinggal masukkan aja. Tinggal kanakan. Maka ya lanjutkanlah sampai habis ya. Itulah dia hasilnya, bagus lalu ya. Tinggal dibarik lubang ya di bawahnya ya, barik paku kenakan ke dinding, enggak anak ke dinding, di atas meja pun bagus juga. Terima kasih sudah nonton, dadah.